7 hours later. Halo, assalamualaikum teman-teman. Selamat datang di channel Semaunya Aja. Kali ini saya akan membagikan game 7.4 versi 2.0. Buat teman-teman yang ingin mencoba aplikasinya dan config-nya bisa di-download di kolom deskripsi. Saya sudah sediakan ya. Pertama-tama seperti biasa langsung saja kita install aplikasi game-nya.
Langkah selanjutnya teman-teman langsung buka. Nah di sini teman-teman seperti biasa tap saat aplikasi digunakan, lalu izinkan, kembali. Langkah selanjutnya teman-teman tap lama atau tekan lama si aplikasi gamenya, lalu info aplikasi. Nah di sini teman-teman hapus data, hapus semua data, lalu tap OK, kembali lagi, buka lagi si aplikasi Gcam-nya, sama seperti yang tadi ya, saat aplikasi digunakan di tap, lalu pergi ke pengaturan Gcam-nya, cari konfigurasi, tap simpan, lalu tap simpan lagi. Ini bertujuan untuk membuat folder Gcam-nya ya. Lalu kembali ke file manager yang tadi. Nah, teman-teman, langkah selanjutnya ekstrak si config-nya ya. Nanti passwordnya ada di video. Jadi buat teman-teman jangan di-skip-skip biar nggak kelewatan si passwordnya. Apabila teman-teman sedikit kesusahan untuk mengekstraknya, bisa menggunakan aplikasi Jar Keeper, bisa di-download di Play Store ya. Kita tap ya si config-nya, lalu ekstrak di sini. Masukkan passwordnya. Untuk passwordnya tulisannya besar semua ya, tanpa menggunakan spasi. Lalu tap OK. Nah ini config-nya ada dua, versi UV sama JPEG. Langkah selanjutnya, config tersebut pindahkan ke penyimpanan internal, lalu ke folder Gcam, lalu ke config setuju. Teman-teman langsung tempel di sini ya. Nah ini otomatis config-nya sudah terpasang di folder Gcam-nya. Lalu kembali, buka lagi si aplikasi Gcam-nya. Nah untuk memasukkan config-nya atau untuk memakai config-nya, teman-teman bisa di-tap di sini dua kali atau diketuk layarnya dua kali. Nanti muncul pilihan konfigurasi. Nah teman-teman langsung di-tap saja si config-nya, lalu tap lagi kembalikan. Nah, ini otomatis config-nya sudah terpasang ya, tinggal dipakai saja. Semoga config-nya cocok di HP teman-teman. Terima kasih sudah menyimak. Wassalam.